Okay guys, welcome back to my channel ya guys ya. Nah, di video kali ini guys ya, cara menambahkan RAM di HP Vivo Y21 guys ya, ataupun Y21S ataupun seri Y lainnya yang support dengan tambahan sistem RAM-nya ya guys ya. Nah, jadi di video kali ini kalian simak baik-baik guys ya hingga selesai supaya teman-teman itu nggak gagal paham untuk cara menambah RAM tersebut. Oke, di sini langsung saja kita buka pengaturannya. Nah, kemudian akan muncul seperti ini di pengaturan. Di sini kita scroll aja ke atas. Nah, kemudian kalian cari namanya RAM dan ruangan penyimpanan. Kemudian kita tekan. Nah, di sini akan muncul seperti ini ya guys ya. Nah, untuk cara menambah RAM-nya itu kalian tekan di bagian atas. Ini ada RAM. Nah, ini ada RAM. Ini kalian tekan satu kali. Nah, kemudian akan dibawa seperti ini. Nah, kalau misalnya di bagian bawah ini belum checklist guys ya, misalnya seperti ini. Ini saya unchecklist dulu sebentar guys ya. Nah, kalau misalnya kita unchecklist tadi, ternyata dia reset ulang seperti ini ya guys ya. Nah, jadi sini kita tunggu dulu ya guys ya. Oke, di sini dia sudah berhasil reset ulang ya guys ya. Nah, ternyata apabila kita men-unchecklist yang tadi itu, dia terreset ulang seperti ini. Nah, jadi buat teman-teman harus pikir dulu sebelum unchecklist itu. Oke, di sini kita cari lagi penambah RAM-nya guys ya. Di sini kita buka pengaturan, kemudian kita cari lagi yang namanya RAM dan ruangan penyimpanan. Kemudian di sini kita tekan di bagian atas ini RAM. Nah, kemudian di sini kita checklist, kita lihat apakah dia, oh ternyata dia, kalau kita checklist itu nanti bakalan reset seperti tadi lagi ya guys ya. Nah, kalau kita tekan batal tuh enggak, jadi apabila kalian checklist untuk menambahkan 1 GB RAM-nya, maka dia akan reset ulang lagi ya guys ya. Nah, seperti itu. Oke, semoga teman-teman paham ya cara untuk menambah RAM di HP Vivo Y21 ini ya guys ya. Oke, jika teman-teman ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.